Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Hari ni Zik nak share dengan korang macam mana bagi dia bersinar, memang cantik macam baru. Okey, jadi apa yang Zik pakai adalah ini adalah nama dia Iron Terminator untuk menghilangkan bake dust yang ada lah, yang melekat-lekat di rim korang ataupun dekat bumper korang. Memang bagus untuk pakai ini. Tapi safety first, benda ni korang kena pakai glove dan juga pakai mask lah, sebab benda ni agak kuat. Ok, jadi dan kita ada ni juga coating untuk Zik coating satu badan, dan juga ini Zik nak buat coating rim lah, rim dengan disc supaya dia lagi tahan tak melekat. Ok, jadi yang untuk macam ni Zik pernah pakai, memang bau dia kuat. Korang memang kena pakai mask sebab korang bau benda ni, dia punya bau tu menyengat sampai ke otak. Memang ni. Lepas tu kita akan berus pakai ni lah. Kalau korang ada berus, kita pakai berus macam ni. Dan lagi satu, jangan spray di disc brake. Jangan kena disc brake. Kalau kena disc brake, cepat-cepat basuh. Okay, sebab dia efek kepada metal. So benda-benda macam disc, bila kita brake dust tu adalah dust yang daripada metal. Dia nak hilangkan dust tu. Jadi benda ni amat kuat. Alright, jom. Zik akan angkat ni dan Zik akan buka rim, keluarkan rim tu supaya Zik nak buat deep cleaning untuk dalaman kat sini lah. Jom. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Alright, korang tengok hasil dia. Nampak tak? Dah bersih dah sikit. Tapi itulah Zik try sental. Tepi-tepi ni susah sikit lah sebab dia banyak ni kan. Dan ni pun Zik tersilap. Zik letak water pressure kuat sangat, so dia tertangkap cat. Tapi tak apalah, nanti Zik try, mungkin ada bajet lebih Zik cat balik kot. Cumanya yang ni, caliper ni, mungkin tepi-tepi ni Zik tak boleh nak bersihkan kan. Tapi nampak ni pun dah cukup dah. Daripada tadi tak nampak dah bambu tu, kali ni dia dah bersih dah. Yang tadi korang tu, efek dia akan jadi macam ni tau. Macam this brick korang karat sikit sebab dia iron kan. Benda ni tak apa sebab benda ni memang normal. Nanti korang bawa kereta, karat tu hilang sendirilah. Korang jangan risau. Okay, jadi macam korang tengok tadi, kalau tembak iron, kalau kena sikit kat sini, terus lap je lah. Jangan biarkan dia lama-lama sebab takut dia hakis this brick. Alright, jom kita sambung coating pula. Guys, sticker remover ni lagi senang dia nak tanggal. So tadi Zik pakai dust remover, lepas tu Zik try lah ni benda ni kan. Mungkin dia boleh ni kan, sebab dia macam melekat. So Zik sapu ni, lepas tu bila Zik lap, dia hilang. Nampak? Kalau benda ni memang berhasil, korang pergi je ke DIY beli ni. Alright, untuk coating ni dia ada ni lah instruction yang Zik beli tu. Kalau korang tengok video yang sebelum ni, yang Zik beli coating tu, so dia ada instruction dia, korang boleh baca lah. Macam ni dia cakap 5 ke 10 minit tunggu lepas coating. Lepas tu nanti ni campur. Nanti saya akan tunjuk lah yang campuran untuk coating tu. So ini kita ada coating dia lah. Yang ni A. Lepas tu yang ni dia punya B ni lah. Ini adalah glass dia. So ini adalah application dia lah untuk air ni. Okay, ni kita panggil dia hardening lah, B ni. Alright, so yang ni kalau nak masukkan, kita masukkan habis lah.
dia ada bagi benda ni sekali. Ambil ni dan tarik. Okey, dah tarik, masukkan dalam bekas A ni. Okey, dah settle, jom kita tutup botol ni. Okey, dah tutup botol ni, kita goncang. Goncang langsung biar dia sebati. Alright, settle. Jom kita apply coating kita dekat rim. Alright, so kita dah coating, dah tunggu 10 minit macam tu. Jadi, jom kita lap pula. Tengok lepas coating dan sebelum coating, korang boleh nampak kan dia punya shining dia. Memang nampak lagi shining daripada yang biasa. Jom kita tengok test pula air macam mana. Zik akan tunjukkan. Korang boleh tengok nampak eh, permukaan yang coating air tak melekat sangat pun. Tengok. Tapi kalau korang tengok dekat sini, permukaan yang belum coating, nampak tak ada langsung titik-titik air. Dia memang air yang sebati. Kalau dust pun memang dia akan melekat. Macam ni dust susah nak melekat sebab air tak betul-betul melekat. Korang boleh nampak. Inilah kelebihan coating yang Zik pakailah untuk korang kalau jalan yang kotor kan. Memang baguslah untuk pakai coating. Jom kita tengok bila dah pasang pula. Korang tengok result dia. Fuh, merelit. Memang merecik. Zik pun puas hati. Penat macam ni pun rasa tengok puas hati lah. Tak fikir menyesal pun buat benda macam ni. Jadi korang boleh tengok ni lah, sebelum dan ni selepas dia. Memang cun. Alright, jadi itu sahaja daripada Zik. Semoga tips ni bermanfaat kepada korang. Jumpa lagi episod akan datang. Jangan lupa subscribe, turn on notification, like video ini dan komen apa lagi korang nak tahu ataupun nak Zik DIY. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.